Hai semuanya, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya. Oh iya, di like juga. Terima kasih. Oke, hai semuanya. Welcome back again to my channel. Yeah. Oke. Apa sih? Oke, Fania itu gak suka basa-basi. Jadi Fania tuh mau ngasih tahu kalau misalnya satu like sama dengan satu kebaikan. Jadi buat kalian yang lagi nontonin, silakan di like dulu sampai 8000 like. Kalau misalnya kalian pengen grinding kebaikan, jadi silakan di like karena kalian telah membantu Fania Delicia. Oke, simple banget, cuman klik tombol like doang. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, coba kalian cek di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, kalian tekan dan lihat apa yang terjadi. Wow, subscribe-nya berubah menjadi warna abu-abu. Abis itu kalian aktifin loncengnya, oke? Dan ya, sekarang kita bakalan menonton dulu di sini ya. Aduh. Oke. Kalau misalkan pengen nonton juga, kalian bisa klik linknya di deskripsi, oke? Sekarang kita bakal nontonin. Ini ada portal ala Nevin Gimang. Di sini momen 0 IQ dari YouTuber Minecraft Indonesia kita bakal nontonin. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk join member 0 IQ cuma 10.000, klik link di deskripsi. Membership 0 IQ. Oke, teman-teman, cuma dengan 10.000. Hashtag promosi. Oke, okay, let's go guys. Jangan lupa untuk like ya. Terima kasih. Love you. Muah. Muah. Promosi dia anjir. Na 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 na. Let's go, let's go. Berarti guys, kita cuma perlu 8 aja. 9 aja. Bentar. Berarti sekarang kita akan coba membuat yang namanya kenapa furnace tuh? Dan kita akan langsung masak aja iron ya, guys. Hah? Crafting table. Furnace-nya belum ditaro. Wait. Di sini ya, kocak. Nah. Oke, okay, let's go. Oke. Jadi sebenarnya itu bukan 0 IQ, cuman dia itu terlalu cepet aja menurut Fanny Delicia, guys. Oke, okay, itu kayak terlalu cepet aja. 0 IQ itu misalnya dia mau masak, tapi tiba-tiba masaknya itu berusaha ngeklik batu gitu kan. Maksudnya itu harusnya kan kayak call-nya itu jadi batu, itu baru 0 IQ. Atasnya misalnya mau ngebakar pasir, bawahnya dia drop batu, masa batu jadi arang kan gak mungkin gitu. Itu baru 0 IQ. Kalau tadi kayaknya dia buru-buru aja, teman-teman. Jadinya belum taruh furnace-nya, tahu-tahu udah diklik crafting table-nya begitu. Kepalamu sini. Sini kau. Sini kamu. Miss it. Alright, jangan terbang dulu, santuy. Kok bisa miss ya guys, kalian tau gak? Gak kena. Dihitung tuh, 6. Kok gak kena sih? Kok gak kena ya? Iya, kenapa ya? Gak kena sih. Kenapa guys, gak kena? Gak kena sih. Harus lompat kah? Hey. 13. Nice. Kita bisa memanjatnya dengan menggunakan air kakak. Sini. Oke, naik di. Ikutin aku. Dengan air, ikut. Hati kena jigongnya by the way kakak. Oh no. Waduh. Ya di... Ah, akhirnya sampai. Akhirnya sampai. Wow. Oh my god kakak. Oh, oh no. Kakak ngapain langsung dihancurin? Gak boleh ya? Hai kakak, no. Jangan meledak itu. Ngapain langsung dihancurin? Emang gak boleh guys, emang harus gimana? Kakak tidak memperdulikan peringatanku. Harusnya aku ngomong dulu, no. No. Emang gimana guys, kalau misalnya kita udah naik, kita nggak boleh langsung hancurin kan ya? Nah harusnya tuh diapain dulu, kalau misalnya kalian tahu, coba tolong komen ya teman-teman ya. Soalnya Fania parah 0 IQ-nya, parah. Oke. Okay. Abis itu kok nggak salah kita... Oke, okay, Nevin gimana? Hey, guys, gue nggak tahu guys. Ah, udah lah anjir, bikin manual aja guys. Gue nggak tahu anjir. Oke. Okay. Nggak tahu. Ngadi-ngadi dah. Oke, pau. Eh, kamu jatuh loh, jangan maaf loh. Kamu jatuh loh, pau. Lihat aku, lihat. Lah. Dia naik apa itu, guys? Kalian tunggu, guys. Komen, guys. Kamu off jatuh. Ah!
Bodoh amat, aku juga mati anjir. Minta bantuan. Aduh, aku di sekolah guys, barangku, aku di sekolah sumpah. Barangku, barangku. Hah, katanya guru. Itu guru. Bikin, kita sekarang mulai bikin set armor kita. Oke, okay, ini kita bikin helm. Oke, okay, pakai helm. Oh, maaf guys, terlalu kaya guys ya, terlalu kaya. Jadi Pak Gem, terngangkak anjay. Emang orang tua ya. Oh, nggak bisa guys, nggak bisa menghilang. Nah ini harus gimana nih guys? Tadi kan kalau misalnya naik di, itu nggak boleh langsung. Ini juga hancurin juga kan ya? Ini apa anjir? Ini Pak Gem kok api-apinya doang. Sekian dulu konten dari Pak Gem hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa orang tua emang suka ngelawak anjir. Wah, ngaco lo. Nanti matem pas pencet. Gue udah dapat apa yang gue mau lo ini. Jatuh. I'm not Daima bro. Wah! Gue dikepuk. Sorry nih. Gue dikepuk. Ampus lo karma lo. Gue bakal tolongin lo anjir. Gue dikepuk. Lihat lo ya. Dimana makan dulu bang, makan dulu bang. Kesononya. Makan dulu bang. Waduh. Penerjain lu. Gua malah kena lava. Rada susah parkur ya. Oke. Okay. Udah. Terus TNT ku buat apa? TNT ku buat apa? Ini enggak lucu sih, enggak lucu sih. Tebakanku adalah dia nge-TNT temennya, kalau enggak jalan ya teman-teman si Moen ya. Coba kita nontonin tebakan kalian gimana guys, coba komen di bawah ya. Bisa dibuat judul guys. Oh ternyata kirain TNT. Ini sering terjadi, ini sering terjadi banget. Bahkan waktu pasang-pasangin blok, siapa yang sering kepleset waktu pasang-pasangin blok teman-teman, kalian berarti sama kayak Fanny dan itu kurang jago. Menurut Fanny tuh kurang jago. Yang jago itu kayak truk cepet banget ya masang bloknya, bahkan bisa tingkat-tingkat. Dan Fanny tuh gak bisa guys. Siapa yang jago masang blok sampai tingkat-tingkat? Setau Fanny ya, kalau member Sensi tuh yang jago masang-masang blok gitu, itu si Night D teman-teman ya. Siapa yang setuju Night D jago masang-masang blok gitu? Kalian tau gak waktu perang Elbonia Plankpolitan? Ya. Itu Nadi waktu itu tuh dihit Night di hit, itu ada di video aku teman-teman. Kalian bisa langsung aja nonton video aku yang Sans ya. Yang video-video lumayan-lumayan terakhir deh. Itu Night di hit, ternyata dia langsung masang blok teman-teman dan dia enggak jadi jatuh. Siapa yang setuju dikasih like dulu. Oke, okay? Let's go. Bodoh banget aku jatuh. Bentar. Bednya belum ketutup, bednya belum. Terserah, yes, kena. Serang curukan Night D, let's go. Ya aku langsung jatuh, bodoh banget sumpah aku. Bodoh banget. Aku langsung jatuh. Mati karena udah gak ada bednya ya. Aku percaya kalian bisa distraction. Di sini semua. Ini markasnya ya? Iya. Weh, jago guys. Ayo. Weh. Wow. No. Kena fireball sendiri emang ya? Paling diriku sendiri ya, bener juga. Ada yang salah. Oh, jadi tuh kayak gini guys. Bentar, aku masih bingung yang ini nih. Wait. Mungkin menurut si Mevels itu tuh waktu dia ngelempar fireball bisa mental musuhnya, ternyata itu langsung meledak gitu guys. Dan ya, yang paling ngakak sih yang ini sih, yang terlalu kaya teman-teman ya. Menurut kalian momen mana yang ngakak, coba komen di bawah. Aku ngakak banget itu yang sering terjadi. Nah yang ini nih, tiba-tiba ngambil banyak banget, ini sering terjadi banget guys. Jadi langsung shift biar cepet aja gitu loh. Ternyata semua jadi sepatu. Aduh, sepatu cantik dari Pak GM. Mana lagi ya? Yang sering terjadi juga ini teman-teman. Ini sering banget terjadi ya. Kita kira tuh kita udah kayak pro gitu guys. Kayak Fanny tuh, udah pro nih, ini gampang nih. Ternyata jatuh. Coba kalian komen juga siapa yang sering jatuh teman-teman waktu main Bed Wars. Kayak lagi masang-masangin blok atau gimana teman-teman. Kalian komen di bawah ya.
Dan ya, mungkin sekian dulu teman-teman. Dan di sini itu kenapa videonya lumayan singkat? Karena di sini lumayan singkat ya teman-teman ya. Di sininya lumayan singkat ya, dasar. Tapi kalau misalnya ini mau hubungin Fanny Glicia bisa email, bisa di cp@fannyglicia@gmail.com. Jangan lupa disertain email Fanny Glicia ya. Dan ya, kalau misalnya kalian pengen mabar-mabar sama Fanny Glicia, kalian bisa klik link di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian pengen join member No Like You, bisa juga klik link di deskripsi cuma dengan 10.000. Oke. Okay? Dan ya teman-teman, tetap semangat kalian semua. Intinya satu like sama dengan satu kebaikan. Jadi berbuat baiklah dengan cara like, oke? Okay? Grinding pahala dengan cara like, simple banget. Dan ya, cek juga udah subscribe apa belum. Kalau misalnya belum, ditekan. Pret. Oke, okay, guys, mungkin sekian dulu. Thanks for watching and see ya teman-teman.